Hey guys, this is Brad, and welcome to a game called Absolute End of God. Kalau diartikan judulnya yaitu Absolute Akhir dari Para Dewa. Ya, sedikit sinopsis tentang game ini tentang bercerita tentang setelah perang besar terjadi dan di mana para dewa-dewa mengunci diri mereka di dalam Asgard dengan dan di sana juga tersimpan sebuah artefak legendaris yang menyimpan kekuatan dari 9 realm ya, atau 9 dunia ya. Di sana juga dilakukan penelitian dan katanya mereka ingin membuat manusia super yang bisa mengalahkan dewa ya, begitu katanya. Dan saya juga ingin mengatakan permintaan maaf karena kayaknya kurang lebih 2 hari saya tidak upload video, yaitu karena saya ada bermasalah dengan kipasku ya. Saya tidak ingin memberikan kalian video yang ada suara-suara lekikan aneh itu ya. Saya tidak bagus didengar ya. Saat saya mulai edit juga yang video sebelumnya di game Unforgiving itu kedengaran sekali suaranya bahwa ada suara lekikan, itu saya tidak suka dengar. Jadi sekarang ini kayaknya sudah agak normal, jadi saya mulai rekaman kembali. Dan untuk kalian yang tertarik untuk cerita full dari game ini, kalian bisa cek nanti di link deskripsi. Dan seperti biasa, sebelum main saya cek dulu pengaturannya ya. Sensitivity, oke, nggak usah. Key binding, shift seperti biasa lari. Toggle interact, F itu membuka psych. Kayaknya ada, dia punya kekuatan di sini. Pengaturannya sudah very high semua ya. Ini pengaturan default dari laptopku. Saya akan turunkan kalau memang agak berat ya. Kalau misalnya laptop kebata-bata dan FPS-nya loss ya, saya turunkan nanti. Tapi kalau tidak ya biasa. Motion blur saya tidak usah dinyalakan ya, soalnya itu yang bikin berat. Play, yes. Seperti biasa gamma dinaikkan. Jangan rendah-rendah gamma ya. Kalau kalian mau takut ya kasih rendah, kalau tidak ya kasih tinggi. Oke, lama-lama langsung kita mulai saja. Oke, kita new game. Seer is for the seeker of story without a constant risk of death. Viking is for seeker of story, adventure and challenge. Berserker is for the individual who doesn't fear death. God, complete the game. Saya kan pilih Viking ya. Ini juga ceritanya diambil dari Viking story, yaitu sama dengan Nordic mythology seperti yang di Unforgiving. Dan game ini juga di-develop dan di-publish oleh developer yang sama, yaitu Angry Demon Studio ya. Berlanjut ceritanya. Sayangnya game yang di-develop oleh Angry Demon Studio baru 2 ya. Kalau tidak salah saya cek di laman page-nya, baru 2. Mungkin mereka akan rilis lagi yang baru tahun ini ya, cuma saya tidak tahu kapan. Dan untuk kalian yang belum terlalu paham dengan cara saya mengupload video itu, saya biasa buatnya per part-part. Jadi kadang kalau sudah sampai 20 menit atau 25 menit, saya kadang langsung buatnya menjadi to be continue untuk di episode berikutnya. Saya tidak terlalu suka buat panjang-panjang. Saya suka buat banyak-banyak part ya, supaya banyak episode juga ya jadinya nanti. Oke, kita mulai sudah. Ceritanya bagaimana? Oke, ada mesin. Saya bisa look around. Who are you? Repeat that, my dear. I didn't quite catch it. Who are you? Where am I? It seems your throat muscles need some time to recover. I'll fix that for you later. Otherwise, this whole procedure would have been a waste of my precious time. Let us continue. Can you see the light? There's something waiting for you there. Pertama saya mengucapkan sangat bagus, very much well done untuk Angry Demon Studio. Grafiknya sangat luar biasa dan sini ada patung-patung yang mengawasi kita. Dan kalian bisa lihat game ini ada orangnya, postur tubuhnya, dan sekali lagi kita pakai karakter cewek di dalam game. Ada 28, ini kayaknya collectible. Sepertinya apa ya, mana, bukan ini.
sensitivity 70 lah. Watson, remember the numbers. 1, 4, 3, 6. 1, 4. 3, 6 ya? Now, hampir lupa. Now over to the next slide. Okay. Find the bottle and press it. This should be the easiest one, even in your state. There you go. Now, over to the last light. Where am I? You're talking away. I can't understand you because your throat has been unclogged. So stop talking! Ish, mesin diam. Mesin diam. What am I doing here? Saya lakukan apa di sini? Eh? F to psych on. Oh, kita punya mata dewa, bisa melihat simbol-simbol begini. First, ini patung-patung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya, 10. Ya, 9. 9 ini diangkat dari 9 rem atau 9 deh. Saya lagi cari ini. Saya mencari yang baik, yang mana. Coba yang ini ya, yang tidak terlalu menakutkan. Oh, ini kayak semacam alat scan ya. Pakai mata batin. Hebat ya. Sekali lagi saya suka dengan konsep game. Ayolah, saya mau kabur. Kenapa tidak bisa saya pilih ini coba? Ada apa dengan ini? Yang lain terlihat menakutkan ya. Matanya menyala itu juga. Sana lihat matanya itu. Oh. Apa tuh? Sembunyi ah. Ini apa? Misinya apa coba? Enggak ada juga misinya nih. Apakah saya harus kesini? Enggak juga. Saya bisa turun ke bawah juga. Apakah saya harus turun ke bawah sini ya? Oke. Baru dia turun sudah sakit. Makanya nggak sampai ya. Cuma turun sedikit saja kakinya sudah sakit.
Alice, I pray to Odin that you safely find this and that your escape is successful. You have to hurry. As soon as the spirit notices, he will come after you, and I don't know what he will do to you. The myth has taken control over everything. You have to find me right away. Use your sight to look for the symbols that will guide you to me. Message saved to Vygroth's personal digital assistant. Ada kunci misi loket Dr. Henrik Anderson, inventory, audio logger, key, R, apa care, R, key, oke. Okay. Kita punya inventory sekarang dan penyimpanan key juga ada ya. Sepertinya kita di sini menjadi tahanan kabur ya. Kita akan dikejar oleh jiwa-jiwa sesat yang menjaga tempat ini. Tadi juga disebut ada Beat Pros ya, Beat Byte Pros. Apakah simbolnya adalah, saya tidak tahu simbolnya untuk ketemu Dr. Henrik itu apa. 6725. Keren juga ya. 6725. Suka nih. Message from War Corporation. Surface outpost. This is Dr. Yang. What the fuck are you doing down there? Why the fuck did you seal the entrance? Hey. Tell Dr. Anderson to shut it down immediately. The roots are spreading to populated areas. People are dying. I know you people are behind this. Shut it down right now. Creatures are coming through. Message received at 9:32. 15th of August 2027. Wow, sangat ke depannya. Kenapa saya tidak bisa bicara ya? Apa lidahku rusak ya atau bagaimana? Just follow the lead. Ikuti saja jalannya. Ikuti jalannya. Saya bisa melihat dalam gelap sekarang. Semacam ada akar-akar dan dia berdenyut-denyut. Come. Ada musuh aneh. Wah, saya bisa menengok juga. Ki dan R, oke. Ki. Lihat, ada orang. Oke. Waduh, gelap sekali. Saya bisa menggunakan penglihatan. Waduh. Ada dua jalan. Coba di sini ya. Apakah jalannya sama? Gila, saya jatuh kan? Saya tidak tahu saya di mana sudah sekarang. Kalian bisa di sana ada Groot. I am Groot. Ada si Groot ya. Oh, kita turun di sini ya. Wow, ada Groot. I am Groot. Wow. Sangat detail ya. Groot, apakah itu kau? Ayo bicara. Ada sesuatu ini. Saya dapat bola. Game save. Oh, ini tempat save ya. Instead, like the ungrateful waste of life that you are, you decided to leave my merciful embrace. A decision you will regret in the dark.
Sudah? Cara save-nya di bolanya diremas. Apakah saya bisa upgrade kemampuan ya? Dengan penglihatan saya bisa mendeteksi ada musuh yang akan datang. Yang pertama-tama saya biasa lakukan kalau main game horror adalah kalau saya mati aja bagaimana. Oke, ada orang lari. Biarkan saja, jangan dirokan. Kecuali dia kejar saya, mungkin baru ya. Aku ambil break sejenak. Kalau musuhnya tadi larinya cepatnya kayak begitu, fix saya mati dong kalau kena. Oke. Ada orang lagi merenung. Ada orang lagi merenung. Oke, biarkan saja ya. Ayo dir, dir itu sayang. Ayo sayang. Oh siap, sekarang sudah bisa lari. Persiapan dikejar nih kalau begini. Kenapa coba harus gelap? Sebelah sini terang ya? Saya jalan-jalan explore ya seperti biasa. Apakah itu yang akan mengejar nanti? Semoga dia patroli hanya di bagian situ ya. Tidak kesini. Kalau saya terlalu dekat, ketahuan tidak? Kalau dia muncul di depanku sini, memang mati saya. Oh ya, dia pergi. Kok kenapa? Basement 1, lower cooling. Maksudnya? Messi. Basement 1, lower cooling. Kalau ini orang bangun dan hilang.
hilang. Hilang. Dia hilang. Dan gamenya patah-patah. Apa yang terjadi coba? Game-nya jadi patah-patah begitu tadi. Oke, nggak bisa ya. Kayaknya kita harus butuh tangan-tangan orang mungkin. Gitu ya. Tadi kalau tidak salah di sini ada batu hijau ya ini. Collectible found. Jadi kita harus mengumpulkan batu hijau terbang melayang ajaib. Oke. Kita masuk ya. Kayaknya game ini tidak punya checkpoint deh. Dia cuma turun sedikit berdarah. Pal pendek loh. Oke, safe. Ada safe di depan. Di sini terang ya. Game safe. Team to go through the roots to fetch artifacts for Warcorp for over 3 months now. I know it's not my place to question my orders, but I can no longer deem transportation through the roots as safe. It wasn't a problem when I thought the other worlds were inhabited and dead, but last time Team 4 went through, we were fully armed, and still only half of us came back. These roots, they're still spreading. Before the power of the gods, we are nothing. Oke, yang bicara tadi adalah Victor Johnson. Kali masuk nggak bisa kembali, gitu ya? Oke. Okay. Ini ada air. Saturn mati tidak? Oh. Wow. Banyak pilar-pilar ya. Wish. Hampir saya bunuh diri. Sepertinya tempat ini habis terserang ya, habis diserang oleh sesuatu. Jadinya rusak sebat. Suara apa coba? Oh, mau jatuh. Coba naik. Kita scanning area. Oke, ada simbol di sana. Ini simbolnya untuk dokter. Siapa tadi yang kita ketemu? Dokter Anderson. Do you see? She left because she